Adanya gelombang 2 COVID-19 di Indonesia menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita sebut PPKM. Pembatasan ini memiliki tujuan untuk menurunkan kembali kasus COVID-19 yang melonjak beberapa bulan terakhir. Kebijakan ini memberikan dampak ke berbagai sektor kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sektor pariwisata lokal. Di kawasan Banyumas, sektor pariwisata lokal merasakan dampak yang sangat signifikan karena kebijakan PPKM ini. Dampak yang dirasakan antara lain adalah penurunan pemasukan, pengurangan tenaga kerja, serta perubahan pada operasional dan pengelolaan tempat pariwisata. Sebenarnya, apa saja sih peran sektor pariwisata lokal terhadap perekonomian? Pariwisata lokal dapat menjadi tempat penyerapan tenaga kerja, pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan, dan memberikan kontribusi bagi negara, serta dapat mengurangi kemiskinan, dengan kata lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan PPKM merupakan langkah yang diambil pemerintah dan seharusnya sudah ada pengkajian akan dampak dari kebijakan tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada bantuan yang diterima oleh para pengelola pariwisata sebagai bentuk toleransi dari dampak tersebut. Harapan semua orang adalah pandemi COVID-19 ini akan segera selesai, dunia kembali normal, dan selama proses menuju harapan tersebut, perlu ada kebijakan yang efektif, terukur, serta dampaknya dapat diterima oleh masyarakat luas. Sebagai bentuk dukungan kami, kelompok 12, agar sektor pariwisata tetap bisa bertahan, kami mencoba untuk lebih mengenalkan tempat pariwisata tersebut ke masyarakat luas melalui media sosial dengan menyebarkan poster himbauan untuk menjaga protokol kesehatan dan mematuhi kebijakan pemerintah, serta menyisipkan profil dari tempat wisata yang telah kami kunjungi dalam community service ini. Peraturan memang ada untuk dijalankan dan dipatuhi. Namun, kemanusiaan harus tetap kita jaga dan dihormati. Sekian video dari kelompok kami, kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam perkataan, perbuatan, maupun dari isi video yang telah kami buat. Jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan serta kebijakan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.